Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya untuk pertemuan hari ini kita akan membahas naik media audio. Amin. Amin. Oke, langsung saja saya share screen materinya juga tadi sama saya sudah dikirim ke hmm, itu ya ke web ke WhatsApp web Oke, 18. Oke, nampak? Ada? share screen-nya? Ada, Bu. Oke. Jangan di-slide uh, saw ya. Suka ini, suka error. <laughs> ini aja. Bahas kepada audio. Oke. Nah, sebelumnya, dari Ali bin Hussein. Orang yang, ber, yang terkaya itu adalah orang yang menerima... Pembagian atau takdirnya dari Allah dengan senang hati, ya. Jadi menerima kodarullahnya dengan ikhlas, dengan senang hati apapun yang terjadi. <tuh> Oke, okay, apa itu media audio? Nih, menurut para ahli, media audio ini bisa kalian baca. Menurut Sadiman dan kawan-kawan tahun 2002 di bukunya halaman 49 bahwa Media audio ini berkaitan dengan, dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio berupa lambang-lambang auditif baik verbal maupun non verbal. Menurut Riana di tahun 2012 di bukunya halaman 39 bahwa audio itu adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata musik dan sound effect. Nah, eh, pernah waktu itu saya menerangkan bahwa audio ini eh, kita selaku manusia dapat mendengarnya dalam 85 desibel. Ya, 85 desibel paling hanya bisa mampu mendengarkan antara 1 sampai dua jam itu pun kita sudah lelah. Saya segini itu 85 desibel lah diperkirakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menonton pensi misalnya ya dan sebagainya itu dia 150 desibel sampai 180 desibel. Makanya pada saat kita nonton acara-acara yang akbar yang besar menggunakan audionya yang tinggi pun kita akan cepat lelah. Paling bisa mendengarkan 15 sampai 20 menit. Pada saat mau tidur juga mendengarkan sayap-sayap lagu kemudian tidur itu sebenarnya bukan karena lagunya yang enak tapi karena memang otak kita sudah lelah mendengarkan audio seperti itu ya. Nah, eh, perkembangan untuk audio ini sendiri eh, dari masa ke masa yaitu pada tahun 1844 ya, nah ada eh, Morse mengirimkan berita lewat kawat ya lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Nah, uh, kalau kalian sering nonton nonton kartun juga uh, kawat digabungkan misalnya seperti itu atau terdengar audio seperti itu. Uh, bahkan kalau di Amerika itu ada juga hukuman mati melalui audio karena uh, penelitian orang profesor di Amerika tikus dimasukkan ke dalam sebuah dus kemudian e, didengarkan audio lebih daripada 200 desibel hasilnya tikus itu mati. Nah, manusia juga itu bisa mati karena itu. Seperti itu. Hmm, ya. Pada tahun 1875 ya, Alexander Graham Bell itu e, melakukan percakapan lewat telepon ya. Nah, sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Nah, beberapa tahun kemudian pada tahun 1895 ditemukan radio oleh siapa? Penemu radio oleh Marconi. Oh, ya. Betul sekali. Oleh Marconi. Nah. Kemudian Nah. Ini pengertian lainnya melalui audio. Nah, Riana tahun 2012 di halaman 133. Media audio dalam dunia pembelajaran diartikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Ya, betul ya. Karena eh, apa namanya audio ini dapat menjadi point of interest misalnya ya baik kalau suaranya bagus gitu ya kemudian sebentar <tik> kemudian dapat menjadi uh, perhatian kemudian kalau orang yang berperan bisa saja mendengarkan lagu-lagu uh, menjadi apa ya uh, perasaan gitu ya perasa seperti itu nah jenis-jenis audio itu ada apa aja ada audio yang analog yang sifatnya analog ada media audio yang digital nah apa yang analog itu apa ada radio tadi radio ditemukan tahun 1895 oleh Marconi kemudian ada alat perekam pita alat perekam pita pita magnetik ya <tik> Oke kita lanjutkan kembali. Jadi ada radio sama alat perekam pita magnetik ya. Oke. Nah radio radio itu apa? Kalian kejamanan nggak audio? Eh radio. Kebijakan. Kejamanan ya. Mungkin orang tua kalian eh uh, apa namanya lebih kejamanan ya. Nah area ini menurut Riana yang menjadi rujukan saya di sini adalah Riana ya bukunya Riana. Oke tahun 2000 belas di halaman 39 bahwa media itu merupakan media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Ya. Nah, apa saja yang menjadi kelebihan radio? Nih, yang pertama, geram yang cukup banyak ya. Ada gelombang t ya ya. Kalian pakai zaman atau masih ada tuh radio ya. Kemudian dipindah bidahkan atau mobile sehingga dapat kemudian jika dikolaborasikan dengan alat pengulang-ulang kali gitu ya. Jadi, nggak usah capek-capek orangnya on air, tapi dia langsung bisa diputar gitu. Nah, kemudian radio ini untuk mengembangkan daya imajinasi melalui pesan-pesan yang disiarkan. Misalnya, kalau orang tua dulu itu kan tidak ada TV, adanya radio, ada istilah uh, uh, apa ya uh, legenda atau misalnya legenda wa, apa ya cerita wakepoh misalnya kalau di Sunda ya kayak gitu ya. Nah tapi kan dia belajar berimajinasi. Oh seperti apa uh, apa ya ilustrasinya seperti apa. Nah itu uh, mengembangkan daya imajinasi. ya gitu ya kemudian dapat melangsang uh, partisipasi aktif daripada penulis memperagakan atau uh, menari mungkinnya sampai mendengarkan pesan uh, di uh, radio gitu kemudian radio dapat lebih memusatkan perhatian melalui kata kalimat atau musik sehingga dianggap sangat cocok untuk uh, pengajaran musik atau bahasa atau teater gitu ya radio ini. Nah tuh jangkauannya juga sangat luas dan dapat uh, kerumunan yang banyak gitu ya. Uh, tinggal pakai mungkin speaker aktif uh, atau sound system yang lebih besar juga bisa didengarkan uh, oleh banyak. Di halaman punya 51 sampai 53. Kemahan radio apa? Komunikasinya terjadi hanya satu arah karena kita sebagai pendengar saja, penyimak saja, gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalau apa sekarang misalnya via ya telepon dan sebagainya, tapi tetap komunikasinya itu sangat lemah sekali karena rata-rata terjadi hanya satu arah. Kemudian pesan yang disiarkan bersifat desentralisasi sehingga tidak dapat mengontrol pesan tersebut, gitu ya. Jadi desentralisasi itu tidak terpusat gitu si pesan yang disiarkan itu. Kemudian dalam pembelajaran, ya kalau misalnya radio dalam pembelajaran, jika siarannya hanya monoton, maka akan menimbulkan perasaan bosan atau pada para siswa atau pendengar mungkin saya juga ngobrol seperti ini, kalau tidak ada yang bertanya mungkin itu juga kalau hanya mendengarkan audio saja, misalnya. Ya, jenuh juga bosan juga akan gitu. Kemudian pesan disiarkan hanya selintas sehingga tidak bisa diulang-ulang sesuai dengan kemampuan e, penangkapan daya tangkap masing-masing individu gitu ya. Nah, kemudian integrasi antara e, siaran radio dengan pembelajaran e, sering menyulitkan e, karena dalam hal ini tidak ada pengulangan pembelajaran. Itu menurut Sadiman tahun 2002. Oke, kemudian yang kedua alat media yang bersifat analog, apalagi selain radio, yaitu alat perekam pita magnetik ya. Nah, perekam pita magnetik ini sering disebut dengan kaset tip recorder. Nah, merupakan salah satu media yang merupakan perekaman. Nah, apa saja kelebihan pita magnetik ini? Nah, memiliki multifungsi yaitu untuk merekam, menampilkan rekaman dan menghapus serta playback rekaman tersebut dilakukan segera mungkin pada mesin yang sama. E, kalian pernah ngalami zaman kaset pita enggak yang digulung yang begitu? Sama Zaman Bu lagu Dea yang no. <laughs> <laughs> ya, nah gitu ya, nah itu adalah pita magnetik ya, nah tapi kelebihannya itu bisa diputar berulang-ulang kali ya, kalau kita mas sekarang kan eh, apa di seperti itu itu kan analog ya, nah, Oke, pita rekaman mampu diputar bagi volume, kemudian dapat dilakukan penghapusan. terhadap rekaman terdahulu untuk kemudian kita dulu digulung kemudian dibalik itu kan bisa ketimpa ya si rekaman yang sebelumnya seperti itu kemudian rekaman yang ada dalam kaset pita dapat digunakan sesuai dengan jadwal e, pelajaran kalau misalnya e, apa e, di media pembelajaran kita seorang guru dapat mengontrolnya seperti apa kemudian pas kaset pita ini memberikan kemudahan dalam pembelajaran bahasa dan pengadaan program yang sangat mudah misalnya pada saat tufel atau toik, misalnya seperti itu, kan itu dapat berulang-ulang sehingga mudah sekali, gitu ya. Kalau dulu zaman tip, dulu ibu zaman SMA juga. Kalau misalnya tufel atau toik, ya dulu ya zaman SMA, itu tinggal di-play, balikin lagi kan paket tip gitu, paket kaset. Nah, apa yang menjadi kelemahan? Menjadi kelemahan uh, pita magnetik ini. Nah, jangkauannya sangat terbatas ya. Karena kenapa? Karena uh, ya mungkin hanya bisa merekam beberapa menit saja kan gitu. Kemudian uh, kaset pita ini juga kadang-kadang ya -kadang, uh, si kaset tersebut ini menurut Henix dan kawan-kawan tahun 2002 di halaman bukunya 374. Nah, seperti itu. Nah, itu kelemahannya. Kemudian apa kelebihan dan kelemahan media audio? Oke, okay. kalau tadi kan kelebihan dan kelemahan uh, apa media audio analog. Nah sekarang apa sebenarnya kelebihan dan kelemahan audio uh, itu saya? Apa kelebihan dan kelemahan media <tuh> audio ini? Hmm? siapa? Boleh di chat box ya, sambil ditulis apa kelebihan dan kelemahannya. Mangga. Nah, kelebihannya. Oke, salah satunya apa kelebihan dia tersedia di mana-mana dan mudah digunakan karena sebagian besar orang sudah sering menggunakan ya untuk media audio. Kemudian tidak mahal. Itu kelebihannya kemudian bisa diproduksi kemudian menyediakan eh pesan untuk pembelajaran misalnya seperti itu, menyediakan informasi terbaru apabila audio ini berbasis berita atau misalnya pidato atau presentasi ya. Kemudian menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio dengan menggunakan bantuan web ya, kan ada radio web, nah seperti itu. Kemudian uh, ideal sekali uh, audio ini menjadi sebuah kelebihan apabila digunakan untuk pembelajaran bahasa seperti tadi tupel Toik seperti itu. Kemudian dapat apalagi kelebihannya untuk merangsang imajinasi. Jadi kalau misalnya uh, mendengarkan saja, oh ya kita berimajinasi saya seperti apa gitu ya. Kemudian bisa diputar berulang-ulang sesuai dengan uh, keinginan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian sifatnya portable, praktis, mudah dibawa dan digunakan dimanapun dan kapanpun. Kemudian kalau audio ini juga, kalau sudah dalam bentuk digital, nantinya dia akan tahan terhadap kerusakan. Gitu ya, karena bisa disimpan dalam bentuk digital seperti itu. Kelemahan secara umum audio ini apa? Kelemahan secara umumnya yaitu Eh, hak cipta kadang-kadang karena saking mudahnya dipindahkan sebuah berkas audio ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak cipta copy paste kopi copy paste gitu ya sehingga merugikan mereka-mereka eh, yang memproduksi eh, audio seperti itu audio di sini misalnya bisa berupa musik misalnya bisa berupa eh, apa? Eh, Pelajaran-pelajaran bahasa yang gampang banget di copy paste, misalnya seperti itu. Kemudian uh, tidak memantau perhatian, maksudnya ketika rekaman audio diperdengarkan, ya uh, mungkin saja dia itu memahami dengan baik atau tidak baik, jadi tidak ada tolak ukurnya seperti apa gitu. Nah, kemudian apabila si audio ini sudah jadi, maka akan sulit sekali untuk menentukan kecepatan, kecuali diedit lagi. Jadi, kalau misalnya dalam TOEFL, dalam TOEIC, misalnya bahasa Inggris, audionya sudah di dengan kecepatan cepat, ya kita tidak bisa, kalau misalnya menggunakan yang dulu ya, menggunakan tips seperti itu, ya lanjut aja kan, tidak bisa di, ini paling di play stop, play stop, seperti itu. Nah, Kemudian kesulitan dalam menempatkan segmen. Nah, kemudian berpotensi terjadi penghapusan yang tidak sengaja, ya, seperti itu. Oke, yang tadi, yang analog, kemudian kelemahan dan kelebihan media audio secara umum, sekarang ada media audio digital. Nah, ada audio digital ini, ya, ini berarti yang sudah berhubungan dengan digital, ya, berdasarkan fungsinya. Ini, ya, berdasarkan fungsinya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk menyimpan audio digital, untuk mengakses audio digital. Nah, untuk menyimpan audio digital itu ada beberapa macam. Ada CD, compact disc atau cakram padat, ada MP3, ya. Kemudian ada WAV. Nah, ini adalah menyimpan audio digital, ya. Ada tiga, ada beberapa bentuknya. Ada MP3, ada WAV, ada compact disc, ya. Nah, web itu dia sangat support sekali audio untuk web seperti itu. Nah, kalau compact disc atau CD itu apa? Ngalamin nggak? pakai CD, ngalamin lah ya sampai sekarang juga, kan? Masih ya? ya. ya. Oke, okay. compact disc merupakan sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit-bit informasi digital, menurut dan kawan-kawan tahun 2002 di dalam bukunya uh Uh, selanjutnya uh, ya. <coughs> kelebihannya itu adalah tahan terhadap kerusakan karena uh, noda itu kan bisa dibersihkan goresan itu bisa dibersihkan gitu ya? Nah, jadi tidak akan mempengaruhi pada saat kita pemutaran ulang. Biasanya kalau misalnya compact disk itu rusak, kita pakai itu aja apa sih rada rada kusam gitu ya? Pakai kayu putih aja dikit, pakai tisu ya. juga bersihkan gitu seperti itu. Kemudian selain itu juga, jika komputer yang dimiliki dilengkapi apa compact disk drive, itu akan sangat mempermudah untuk melakukan perekaman seperti itu. Kemudian ada MP3 ya. MP Audio Player 3, Player 3. Nah, ini merupakan bentuk format penyimpanan file audio digital yang ukurannya filenya itu lebih kecil gitu ya. Nah, MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan uh, compact disc audio ya. Nah, alat untuk memutar MP3 itu adalah MP3 player. Nah, Uh, kelebihan dari MP3, MP3 player ini, ya, MP3 ini yaitu terbagi bagi untuk mengakses internet. Uh, itu gampang sekali, kita mendownload. Audio dalam bentuk MP3 itu sangat mudah sekali diunduh, dan biayanya pun sangat ringan, bahkan gratis, ya. Nah, kemudian kelemahannya mah hanya terletak pada hak cipta karena terkait audio tersebut yang mudah sekali tersebar gitu. Nah kalau wav ya wav atau uh, kepanjangan dari web form audio format. Nah ini merupakan uh, salah satu format penyimpanan file yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM ya untuk pengembangan uh, web biasanya ya. Nah versi digital uh, yang dibuat dengan kartu suara dan piranti lunak untuk mengubah dan menyimpan berkas dalam bentuk format digital yang mudah diakses oleh web itu adalah WAV gitu ya. Nah, apa yang menjadi kelebihan daripada WAV ini? WAV ini kualitasnya sangat tinggi dan penggunaan salurannya pun berganda untuk suara itu WAV gitu ya. Kemudian sebagian besar klip audio WAV ini kelemahannya itu durasinya harus pendek kelemahannya pernah melakukan pengolahan audio di aplikasi enggak? Biasa kalau saya menggunakan Adobe Audition. Nah di situ biasanya ada converse apa terhadap WAV misalnya, ya, menjadi WAV. Nah, itu sangat support sekali untuk web, kemudian untuk seperti voice over dan sebagainya. Itu menggunakan WAV. dia lebih jernih, namun filenya kecil. Gitu, kemudian apa yang menjadi? Oh, ini ya, satu lagi nih. Nah, untuk mengakses. Audio digital ada streaming audio, ya. Streaming audio ini maksudnya seperti apa? Streaming. Spun. Jokes bu. Jokes. Ada streaming apa namanya? Spotify. Streaming video kan ya. Ya. Ya, ada podcasting ya, nah ya. kemudian ada radio internet, ada pemutar audio digital portable, nah itu. Nah bagaimana proses streaming audio? Proses streaming audio itu yaitu berkas dikirim ke dalam paket-paket kepada pendengar yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyimak bagian-bagian berkas tersebut. Ya jadi streaming aja sifatnya gitu ya, langsung seperti itu. Nah, kalau podcasting seperti apa? Nah, ini populer dengan istilah podcast kalau sekarang. Nah, podcasting ini berasal dari kata iPod dan broadcasting. Nah, singkat. Jadi, podcast Tadinya dari iPod dan broadcasting ini menjadi istilahan dalam format MP3 ya, yang di video ini dapat dikirimkan secara otomatis langsung kepada kita sebagai pendengarnya gitu. Ada radio internet. Nah, radio internet dulu pas zaman awal banget saya masuk kuliah pakai apa ya yang instan saya pakai Dreamweaver misalnya ya pada saat pembuatan sebuah web itu membuat eh, apa tentang tentang web A, misalnya, nah itu senang banget memasukkan suara-suara ke dalam uh, review tersebut, gitu ya, menjadi sebuah radio internet. Gitu dulu, dulu saya ngalaminnya seperti itu, pernah seperti itu. Nah, ada radio kampus melalui internet, radio kampus internet, ada nggak sih di Unilus Kayak gitu gak ada tuh. Kan vcom katanya enggak ada, ada lab radio katanya, Bu. VCOM-nya ada lab radio katanya. Oh iya. Oh, ya. Kita sekarang punya itu, punya 10 laptop baru Core i5 di lab informatika. Alhamdulillah. Nanti pada saat kalian masuk, mudah-mudahan di awal tahun sudah bisa praktek. Keren, bisa dibawa, Bu. <laughs> nah ya. Uh, kalau pemutaran audio digital portable itu eh uh, dulunya itu, itu, awalnya bisa hanya dipakai oleh iPod Apple saja, tapi kalau sekarang oleh semuanya juga bisa ya, dipakai. Nah, uh, fungsi media audio nih dalam pembelajaran menurut Edgar Dell, ya, itu fungsinya. Nah, ini sumbernya dari Has Hemi Firdaus blogspot.com. Nah, di sini ada piramida kerucut ya, di mana fungsi media audio itu dalam pembelajaran itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh, 10 tahapan. ya Baca enggak? Nah, di sini ya dari kesimpulan kerucut ini bahwa fungsi daripada media audio untuk pembelajaran itu bisa mengatasi keterbatasan pengalaman mendengarkan dan menyimak yang dimiliki oleh kita ya selaku manusia. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang waktu serta tenaga dalam penglihatan. Jadi misalnya ada seseorang yang memang dia lebih cenderung lebih senang mendengarkan daripada melihat, lebih daya tangkapnya lebih mudah hmm, mendengarkan daripada melihat. Ya. Hmm. Ada yang dikerucut paling kecil, paling sempit itu di atas. Ada read and hear. Jadi membaca itu lebih sempit daripada mendengarkan. Read and hear. Ya, jadi lebih luas apabila kita mendengarkan. Ada view image and watch image. Nah uh, harusnya learn uh, watch image ya. Jadi memang uh, view view image sama watch image ini. 30 persen ya uh, but kalau misalnya visit atau watch, watch apa demo itu sampai 50 persen gitu ya apalagi dengan audio nah kemudian 70 persen ini eh uh, participation in hand on workshop. Jadi kita langsung berada di tempat tersebut, dan mendesain kolaborasi pembelajaran. Ini tuh dengan mendengarkan audio, kan ya, dia uh, uh, apa namanya lebih uh, lebih efektif juga dalam belajar 70%. persen, ya, eh seperti itu. Hmm. Memang sih uh, kalau misalnya kita hanya mendengarkan saja, dia tidak akan uh, tidak akan efektif untuk melakukan pembelajaran selain mendengarkan juga harus melihat dan melakukan. Memang itu paling efektif seperti itu, ya. Nih di 70 persen. 70 persen ini dia masih hanya masih hanya mendengarkan kemudian melihat dan partisipasi artinya misalnya duduk saja misalnya ya gitu. Tapi kalau 90% ini bisa masuk dengan dia melakukan simulasi simulasi daripada pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini uh, eh, experience yang dilakukan oleh Edgar Dell ya, terkait dengan audio, tapi ini fungsinya digabungkan dengan eh, visual dan melakukan ya, seperti itu. tahu. nah dengan audio ini ya siswa ya siswa atau dalam media pembelajaran itu akan lebih mandiri ya akan lebih mandiri karena dia bisa mendengarkan di mana saja kapan saja atau bisa mengulang-ulang beberapa kali audionya gitu ya hmm. akan lebih mandiri dan lebih mengena tergantung uh, si uh, kitanya itu seperti apa misalnya Ya, kayak kita aja, misalnya mendengarkan suara dari siapa, kemudian berulang-ulang, kan akan lebih nempel, kan cepat nempelnya gitu ya. Kemudian, dengan media audio ini dapat menghadirkan apa namanya perasaan, ya rangsangan tadi, ya. Jadi, apa namanya perasaan? Oh iya, misalnya dibawa perasaan baper, dan seperti apa, kemudian dapat berimajinasi dengan baik, kalau misalnya mendengarkannya memang berulang-ulang kali kayak cerita-cerita zaman dulu juga di radio kan seperti itu. Nah, jadi dari fungsi media audio ini menurut Edgar Kell itu hanya kecil sekali apabila dia hanya toh mendengarkan saja. Nah, fungsi media audio ini akan lebih maksimal bahkan sampai 90% di dalam pembelajaran apabila seseorang melakukan eh, pendengaran kemudian penglihatan dan simulasi atau langsung gitu ya sampai presentasi itu lebih baik sekali seperti itu. Nah, kalau perkembangan media audio sendiri ini ya. Nih. Ada format program audio, beberapa format program audio adalah urayan. Ya. Di mana uraian ini merupakan dasar dari setiap program audio yang di dalamnya menggambarkan adanya pembicaraan yang memberikan informasi, penjelasan dan penerangan sehingga pesan itu dapat dipahami. Jadi, kalau misalnya kita akan membuat sebuah rekaman atau sebuah audio, tentunya kita harus uh, mendesain dulu uraian atau narasi yang akan disampaikannya. Kemudian ada tahapan wawancara, ya. Format program audio ini tahapan ya. Tahapan lebih tepatnya kepada tahapan. Tahapan. Oh, nah, udahlah ini aja Beberapa format program audio. Nah ada uraian tadi kita siapkan dulu narasinya seperti voice over ya itu adalah sifat daripada program audio uraian voice over kemudian ada juga program audio yang wawancara. Hmm. podcast. Hmm, misalnya ya kayak di radio-radio yang bersifatnya berita misalnya. Nah, wawancara Kalau tanya jawab seperti apa ada juga format program audio itu isi daripada audio itu gitu ya jadi ada diskusi nah kemudian ada dialog kalau dua dialog ini adalah berarti dua orang atau lebih untuk membahas sebuah masalah ya nah biasanya dialog ini lebih kepada cerita atau drama tapi kalau diskusi ini lebih kepada pemahaman atau pemecahan sebuah kasus Nah, seperti itu. Nah, ini format program audio ini, ini disesuaikan ya. Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan akan tayang misalnya di channel kalau di radio ya di channel eh, mana. Nah, itu bisa disesuaikan. Kan kalau misalnya uraian atau oh, voice over ini berarti hanya ada di YouTube misalnya atau di Instagram. Kalau wawancara ini bisa di Radio, misalnya, ya, atau misalnya di radio kampus diskusi juga sama, dialog juga bisa sama. Kalau misalnya dialog ini drama atau cerita, tapi hanya berupa audio saja, kemudian ada penulisan naskah audio ya penulisan naskah audio ini ya dia yang hanya mengandalkan pada bunyi saja suara itu perlu direncanakan dengan baik tentunya naskah audio ya yang digunakan dalam dalam bentuk dialog misalnya seperti itu kemudian dalam bentuk musik ya nah ada beberapa jenis musik yang dapat digunakan dalam pengembangan media audio yang pertama, ada musik tema. Yang kedua, musik transisi, ada musik jembatan. Ya. Nah, untuk musik tema, apa yaitu musik yang dapat menggambarkan watak dan situasi dari keadaan? atau pesan yang disajikan, ya itu musik tema. Ada musik transisi yang digunakan uh, di dalam audio, ya adalah musik yang berfungsi sebagai penghubung dua adegan. Hmm. Ya, penghubung dua adegan itu dinamakan dengan musik transisi. Ada musik jembatan, adalah musik yang merupakan bentuk khusus dari musik transisi yang menjebatani dua buah adegan musik jembatan sama transisi ini bedanya kalau musik jembatan itu adalah musik yang memang lebih panjang durasinya daripada hanya transisi. Nah, ada musik latar belakang ya yang diiringi pembaca teks atau percakapan ya atau background seperti itu. Ada musik smash smash apa smash kejutan atau penekanan ya jadi mesin nah, yang digunakan bye. untuk uh, untuk uh, membuat penekanan atau kejutan nah kemudian langkah-langkah dalam penulisan naskah audio pertama tentunya menentukan dulu topiknya apa ya kemudian jadi topiknya itu apa kayak program tadi topik ini maksudnya adalah program ini mau urayan topiknya tuh mau wawancara mau diskusi atau mau dialog gitu ya tipe topik program audionya kemudian melakukan riset pendengar atau audiens hmm. Jadi orang tuh lebih tertarik pada program apa juga harus kita punya topik A misalnya yang didengarkan oleh banyak orang misalnya seperti apa ya harus melakukan riset dulu melalui kuesioner misalnya seperti itu. Kemudian merumuskan tujuan atau kompetensi. Misalnya menentukan topik, topiknya misalnya wawancara eh uraian misalnya ya. Uraian untuk pembelajaran bahasa Inggris misalnya. Oke. Terus kita melakukan riset, oh iya orang itu bahasa Inggris itu lebih senang, lebih banyak, lebih banyak apa namanya toko misalnya toik atau seperti apa. Kemudian tujuannya, tujuannya untuk siapa gitu. Kemudian menentukan pokok-pokok materinya, baru menulis draft naskah audionya. Nah kemudian produksi media pembelajaran audio. Ya, Nah, produksi eh, pembelajaran media audio ini ada dua: ada mendengarkan dan menyimak, ada mengembangkan keterampilan menyimak. Ya. Produksi di sini bukan menciptakan sebuah karyanya, tapi produksi di sini lebih kepada maksud-maksud. Oh. Nah, eh, di dalam mendengarkan dan menyimak ya. Mendengarkan dan menyimak ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Secara psikologis, mendengarkan merupakan proses masuknya gelombang suara ke telinga hingga diteruskan ke otak ya. Itu mendengarkan. Nah. Kalau secara psikologis logis menyimak itu berawal dari suatu pembicaraan yang kemudian dan diakhiri dengan proses pemahaman. Jadi kalau sekarang kalian mendengarkan suara saya berarti suara suaranya e, diantarkan ke dalam otak gitu ya. Ibaratnya proses ini mah proses produksi audionya ya. Jadi e, diantarkan ke otak kemudian si otak tersebut menyimak kalian menyimak dengan penuh kesadaran dan diakhiri dengan pemahaman. Ya kalau paham kalau tidak paham ya ditanyakan gitu ya. Nah, eh, kemudian mendengarkan dan menyimak ini adalah proses komunikasi dan belajar tentunya. Kemampuan menerima pesan dalam komunikasi ini dipengaruhi oleh pengirim pesan. Dan kemampuan mem memahaminya itu dipengaruhi oleh penerima pesan. Ya. Hmm. Nah, komunikasi yang baik juga dapat dipengaruhi oleh eh ada tidaknya sebuah gangguan dalam komunikasi, gitu ya. Bahasanya yang mungkin disampaikan eh, kurang begitu dicerna atau seperti apa misalnya ya. Nah, ada beberapa gangguan di dalam eh kita mendengarkan sebuah eh ya, dalam mendengarkan ya, gangguannya misalnya volume itu terlalu rendah atau terlalu besar itu menjadi gangguan. Kemudian suaranya monoton misalnya ya. Kemudian terhambat kemampuan mendengar secara fisik misalnya ya dia mendengarkannya kurang baik berarti itu menjadi sebuah hambatan dia dalam uh, audio, dalam mendengarkan gitu ya. Oke. Okay. Kemudian yang kedua Ya, ada mengembangkan keterampilan menyimak. Nih. Mendengarkan itu adalah dasar untuk menyimak. Oleh karena itu uh, kita tuh kalau misalnya enggak kedengeran misalnya ya dalam sebuah menyimak kita itu harus mengecek normal atau tidaknya kemampuan kita dalam uh, ya maksudnya telinga kita itu benar atau enggak gitu ya. harus dicek gitu ya. Nah. Jadi, coba satu. Nah, untuk meningkatkan uh, kemampuan kalian dalam mendengar atau menyimak apa saja yang harus kalian lakukan. Yang pertama tentunya harus tahu dulu tujuannya, tujuan mendengarkan itu untuk apa, ya. Nah, Kemudian, si gagasan atau ide daripada mendengarkannya itu topiknya untuk apa, misalnya ya? Nah, kemudian harus bisa membedakan antara informasi yang memang tidak relevan seperti itu nah ini tuh adalah uh, maksudnya produksi media pembelajaran audio itu maksudnya itu adalah proses produksi kita selaku manusia gitu ya bagaimana sampai akhirnya bisa mendengar dan memahami maksud seperti itu kemudian hubungan nah ini hubungan antara audio dengan tujuan interaksional Ini kita ganti aja produksi audio. Sam, benar ke mana? Nah, hubungan audio dengan tujuan interaksional. Nah, audio ini dapat eh, terbagi menjadi tiga tujuan eh, dengan tujuan interaksional ya. Yaitu secara kognitif, psikomotorik dan afektif. Dengan mendengarkan audio, kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih itu dinamakan dengan kognitif. Ya. Nah, apabila kita sudah mempunyai sebuah apa? Eh, pengetahuan mengenai apa yang kita dengarkan, ya. Berarti, kan, itu sudah masuk kepada tujuan kognitif. Nah, mendengarkan instruksi-instruksi dengan baik akhirnya bisa melatih psikomotor atau keterampilan. Ya, misalnya yang mudah saja tadi, bahasa Inggris. Misalnya, ya, kita mendengarkan, misalnya ceritanya seperti apa, mendengarkan dengan baik. Oh, berarti kita sudah punya pengetahuan. Uh, misalnya tentang uh, grammar ya, misalnya kita mendengarkan oh iya bagaimana cara membuat sebuah uh, grammar gitu ya, membuat menyusun sebuah kalimat. Nah, kemudian akhirnya bisa ngepek kepada psikomotor. Dia dapat melakukan melakukan uh, apa namanya? Uh, penulisan secara betul ya. Atau dapat Aktif dalam berbahasa Inggris itu berarti tujuan psikomotornya uh, bagus gitu ya. Maksud afektif adalah sikap, mampu berarti dia akan lebih uh, luas gitu ya, akan lebih handle seperti itu. Nah, jadi audio ini sangat berhubungan sekali dengan beberapa tujuan interaksional yang ada dalam diri manusia. ya ke dalam pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Seperti itu. Nah, aplikasi pengolah audio apa saja? Ini banyak ya. Nih, pernah yang mana kalian? atau bahkan belum pernah Belum pernah. Oke, okay. eh uh, belum. Nah, kita akan belajar tentang Adobe Audition ya. Siap, Bu. Nih, Adobe Audition. Sudah Bu, ukurannya, Bu? Minggu depan. Enggak, kecil minggu depan sudah ada Adobe Audition versi berapapun pun itu boleh silahkan bebas ya uh, pakai zoom juga apa itu apa untuk praktek uh, prakteknya gitu ya kalian bisa kembangkan nah ini nyambung kepada tugas yang iklan layanan masyarakat itu nah kalian kan kemarin sudah di instruksikan kenapa kan sudah diinstruksikan kemarin untuk membuat uh, deskripsi sinopsis atau storyline mengenai iklan layanan masyarakat tersebut nah di sini ya kalian lihat uh, ke program mana nah tadi Apakah iklan layanan masyarakat ini untuk audionya ya? Apakah akan berupa urayan? Artinya hanya voice overnya saja, ya? Atau misalnya uh, wawancara atau diskusi atau dialog? Nah apapun tuliskan ya satu paragraf saja, ya. Nanti dibawa teksnya kita akan melakukan rekaman untuk aplikasi ini adobe audition misalnya imam memilih iklan layar masyarakat itu sifatnya urayan berarti ya udah hanya ada voice over saja misalnya iklan layar masyarakat untuk bijak dalam menggunakan sosmed misalnya ya atau iklan layar masyarakat mengenai himbauan Kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini, ya, berarti siapkan uh, uraiannya, siapkan narasinya. Misalnya, uh, jangan lupa, ya, itu misalnya, jangan lupa pemirsa, pemirsa di rumah, jangan lupa misalnya untuk menjaga 3M, untuk selalu melihat 3M, mem memakai masker. Nah, apa mencuci tangan sesering mungkin sama menjaga jarak misalnya seperti itu ya oh, itu nanti disiapkan hmm. Ini Adobe audition nah ini daftar uh, rujukan untuk audio nih banyak banyak sekali ya uh, kalau untuk Adobe audition itu yang komputer laptop uh, Speknya AMD pun bisa, itu ya bisa. Kalau yang ada, kalau yang tidak ada ya tidak apa-apa karena minggu depan kita akan melakukan perekaman dulu perekaman uh, dengan menggunakan Adobe Audition berarti siapkan uh, headsetnya pasti ya sudah disiapkan. Cara caranya, kalaupun tidak uh, bisa ya menggunakan handphone aja boleh nah, penting disiapkan dulu itunya kata-katanya tadi gitu ya adik-adik uh, semuanya untuk media pembelajaran audio hari ini dan seputar sekilas umum mengenai audio gitu mungkin ada yang ditanyakan Ya. Mengenai yang ikan layan masyarakat itu, apakah ada batas waktu dan minimal waktunya, Bu? Oh iya, ah uh, untuk ini aja untuk konsumsi di apa itu di TV, jadi maksimal hmm. 60 detik satu menit. Ya iya. Satu menit ya Bu maksimal. Ya, maksimal satu menit. Jadi dan nanti bisa untuk Instagram tapi besi gitu, jadi langsung aja ke uh, poinnya kalau masyarakatnya, gitu. Ini ada chat banyak apanya belum dibuka. Chat nggak jelas bu itu, bu. Terus bu, uh, apakah dalam iklan layanan masyarakat? Uh, harus okay. in frame atau enggak, Bu? Harus apa? Harus inframe atau enggak? Oh, oh ya uh, enggak itu. itu. Ya udah satu jam belum. Udah satu jam. <laughs> sabar, sabar. Adek sabar. Ya, eh uh, itu mah bebas ya ke dalam teknik mau seperti apa juga. Enggak. Jadi bentuknya audio, Bu. Apa? Bentuknya tahu audio. Enggak. Eh uh, audio video audio visual, oh. cuman kan karena kita sekarang lagi ngebahas audio, jadi satu-satu dulu. Jadi kita ya udah mencoba latihan bagaimana cara perekaman audio, kemudian pengolahan audio seperti apa gitu. Nanti minggu depan, eh, minggu depannya lagi oh, sebelum ayo, ke UTS. Bunda puasa gak? Bunda puasa gak? Bunuh puasa. Bunuh puasa gak? <laughs> burung gitu nah burung kamera ada i kamera mah kamera butuh oke nah apa namanya tadi nanti setelah minggu depan kita melakukan perekaman ya minggu depannya lagi kita akan ngebahas mengenai visual sampai nanti UTS. Nah, pas UTS itu ada nilai yang ILM, iklan layanan masyarakat tadi gitu untuk prakteknya. Nah, nanti setelah iklan masyarakat baru ke desain multimedia interaktif gitu. Gitu ya. Siap, siap, Bu, siap. Siap. Mm -mm. Siap, bos Siap. Uh, ada lagi yang ditanyakan nggak? Ini ada dua 25. Masya Allah, 25 orang. Hmm? Lesta, kalau mau nanya sekarang, Lesta, jangan di grup, jangan nge-PC terus, mumpung ada ibunya. Bang, kasih tahu tuh bang. <laughs> Bu, itu teh ngedesain, Bu. <laughs> Kalau ngedistain malah <ganti> yang bisa. kemarin grafika ya, uh, siapa Re yang nanya tadi? Resta ya, resta, resta Bu. Belum bisa, nah, Bu. Bisa, tapi bisa, uh, apa namanya? Sekarang mah kita naik-naik yaitu ke audio dan visual gitu. Jadi nanti resta, siapkan, resta mau bikin ILM apa, iklan masyarakatnya apa? Taruh coba, iya. Tentang banyak, Bu. Nah, disiapkan pinupin, pinupin. Hmm? Oh, jangan atuh, jangan yang susah. Oh, ya, live bu. aja, live ben, aja. Bu. Misalnya, adik-adiknya, Resta di rumah sedang duduk sama kakak Resta, atau sama orang tua Resta, sama Resta di video kan? Oh ternyata dalam satu keluarga dalam waktu tertentu tidak saling memperhatikan tapi mereka punya uh, dunia masing-masing ya kan jadi karena masyarakat bahwa uh, apa yang jauh mungkin lebih dekat tapi tidak ada uh, ya perhatian terhadap keluarga seperti apa jadi lebih bijaklah dalam menggunakan uh, handphone dan menggunakan sosmed seperti apa kan itu ikana masyarakat juga ya seperti ya itu. bu Bukan Blue Jay, Res, Tentang Blue Jay. Nama okay. <laughs> <laughs> Kerut. Berarti Ada temanya bebas ditanyakan. ya, Bu. Berarti tema mas terserah kita aja ya, Bu. Iya, bebas. Uh, ade, jangan ganggu ibu ya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Kayak listening bahasa Inggris. Kayak eh, di UNBK ya, Bu. Ya, yeah, betul. Betul, uh, ya. Yeah eh suaranya kecil bu mungkin tadi lagi ke belakang dulu ya oh iya abang ya. lagi mandi aduh <laughs> ya oke okay. uh, ada lagi yang ditanyakan Gak ada udah satu jam ya ngirit kuota kalau ada yang ditanyakan lanjut saja di wa ya Oh. Uh, kemudian ya, saya tidak dia. bisa mengirimkan live nya Adobe Audition Karena kan pasti berat Dan kalian juga pasti lebih kreatif Untuk ngedownload masing-masing Yang sesuai dengan spek komputernya masing-masing Ya? Begitu uh, Sebagai Karena Di Play Store, Di itu dulu Gue hmm? mau tanyakan Adobe Audition berbayar ya? Iya Oh Anak. enggak Ya di Playstore di, oh, crack. di crack enggak oh. yang open source aja. Di crack iya. Jan. Pakai Adobe. Ya, di cool. diaktifkan atau oh. videonya semuanya diaktifkan. Coba diaktifkan dulu videonya. Hamdi like bu, kentang. <laughs> di puncak. <laughs> Berkabut. Oh, oh, ya nggak apa-apa. Yang penting sehat semuanya. Kentang, diaktifkan. Apa Amin, amin. Nanti bajunya. Di jalan mulus ya, Pak. Lagi di jalan. Kan? Oh. Mana coba yang tidak lagi di jalan diaktifkan videonya? Ah, mau Alhamdulillah. Mana? Jadi nggak kan aktifin bentar. Video aktifin videonya aktifin. Ya. Ah. Uh. Hamdi Poek Hamdi lagi di kabut lagi di puncak dan oh lagi oh, oh. berkabut iya <laughs> yeah. balada mana tidak ada ya Nah, tasok Ayo diaktifkan videonya Aang, Rama, Fauzan, Faris, Tria, Hasan, Indah, Zainab, Farhan, Silvi, okay, Eka, eh. Fadil. Si Rama karek asuk, toh. Udah, baru bangun tidur, Rama. sama baru <laughs> masuk jumbo, aduh telat bu, Rama bu. Bu Rama telat bu. Ada rekornya kok, tenang aja, telat. <laughs> nah, saya pasti dulu ya, hmm. Wah itu kamera tadi? ah nah, Tahu hey. itu tuang. Yeah. Ya, ketinggalan Mana Novan? Novan kok enggak ini? Bentar, oh, Bu. Enggak ketinggalan, <laughs> enggak <army. risa> ketinggalan terus, Bu. Oke. Satu satu dua tiga di itu dikira dokumen. iya <laughs> 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 <Ayu>, gaya <regayaan>, Bang. <laughs> ah, udah ya. Mau Bang mau di screenshot, Bang. Udah, Bu. Udah. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, uh, semuanya jaga kesehatan selalu, jangan kemana-mana ya. Bandung masih Yap zona bu. merah, mudah-mudahan uh, segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu mm. Wa Taala. Amin. Amin. Tidakkan, ya. Bandung gelap. Amin. <laughs> Terima kasih, selamat untuk keluarga di rumah. Ya, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.